Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari pada semua. So, tengah hari ni aku nak buat sedikit pandangan tentang kaunter MPay. Okay, so semalam ada satu berita tentang pembelian besar-besaran. Okay, pembelian sebanyak 44 juta. Okay, kita tengok berita terbaru. Okay, Dr. Azizan Osman. Okay. Kita tengok ada berita terbaru Azizan Osman, okay, muncul pemegang saham utama MPay. So dia membeli dalam lebih kurang 44 juta unit saham MPay, okay, dengan pegangan sejumlah 5.76%. So, maksud dia antara pemegang utama dalam MPay. So kita akan tengok, okay, aku bagi pandangan dari segi technical analysis, okay, apakah efek, okay, kepada kenaikan ataupun apakah efek, okay, yang kepada counter MPay selepas pembelian tersebut. Okay, 44 juta tu banyak, eh? Okay, 44 juta unit saham MPay. Right, so sebelum aku buat review tentang MPay ni, okay, aku nak bagi sedikit sempena. Okay, aku ada post satu post dekat community review saham channel. Okay, tak sampai setahun, alhamdulillah aku punya subscriber hampir mendekati 5K. Okay, terima kasih kepada semua yang memberi sokongan dan support, okay, dalam channel ni. Right, so, sokongan korang memberi aku kekuatan untuk membuat buat konten lah dalam review saham channel dan juga dalam masa sama membantu, okay, rakan-rakan baru untuk menceburi bidang. Okay, bidang ilmu saham ni lah. Okay, so aku wujudkan channel ni sebenarnya untuk memberi kesedaran tentang peluang yang ada di dalam pelaburan saham, terutama dalam bursa Malaysia. Okay, bagaimana untuk kita membuat duit tambahan, okay, duit tambahan ataupun duit poket tambahan daripada bursa saham Malaysia ataupun bursa Malaysia. Okay, so sempena achieving, okay, ataupun pencapaian aku mendekati 5K, okay, 5,000 subscriber, okay, aku ada cakap, okay, aku bercadar nak buat sembang saham secara live, okay, dalam channel ni. Okay, apabila subscriber cecah 5K, okay, aku harap dapat korang dapat share dengan kawan-kawan, okay, dan juga bila cadangan ini mendapat like, okay, sehingga 100 like. Okay, so sedapat 100 like, okay, dan cecah 5K, insyaAllah aku akan buat, okay, live pertama, right, live pertama untuk channel ni. So dalam sembang saham tu mungkin aku buat dalam sejam lebih, okay, dan kita boleh, orang boleh tanyalah apapun saja soalan tentang saham. Okay, so sekarang ni ada 56 like, okay, hampir mencecah 100 like. Okay, so aku akan usahakan, okay, untuk buat sembang saham. So aku harap dapat dapat nilai sokongan daripada korang-korang dan juga daripada subscriber dan juga viewer review saham channel. Okay, so itu saja untuk pemberitahuan review saham channel. Okay, apa yang akan lakukan, apa yang akan aku lakukan pada masa hadapan. Okay, so kita kembali kepada tajuk kita, management pay system ni. Okay, aku akan lebih kepada technical analysis. So kita kalau buka, kalau kita tengok MPay ni, okay, volume 57 juta agak besar pada hari Jumaat lepas. Right, daripada segi quarter report agak kurang memberangsangkan sebenarnya MPay, tetapi MPay sudah start menunjukkan keuntungan, mencatatkan keuntungan pada last quarter dengan revenue yang agak tidaklah begitu besar. Okay, so bermaksud dari segi mungkin syarikat mungkinlah tak terlalu besar di segi revenue, tetapi start, okay, sudah mula mencatatkan keuntungan. Okay, so kita tengok pada technical chart untuk MPay. Alright, so kalau kita tengok chart MPay ni, okay, kita boleh buat resistance, beberapa resistance dekat sini. Okay, kalau kita boleh buat dekat sini. Okay, sini. Okay, pada 24 sen ni adalah satu resistance. Okay, di mana dia beberapa kali sudah pecah tapi gagal untuk sustain. Okay, dan kita boleh buat support di area sini. Okay, so dari segi, ya, satu lagi resistance di area sini, ya. Okay, alright, so sekarang ni kita boleh buat, okay, ini adalah fasa pertama, okay, ini adalah fasa kedua. Ok,
Okay, so sekarang ini MP okay, sudah melepasi pasar pertama. Di mana kita boleh tahu, kita tengok ini adalah resistance dia. Okay, resistance pada pasar pertama. Dia berjaya melepasi okay, resistance pada pasar yang pertama. Okay. Alright, di mana beberapa kali dia test gagal untuk melepasi 21 sen ni. Okay, 21 sen akhirnya dia lepas pada lebih kurang 25 bulan dan akhirnya dia masuk pasar kedua. Okay, sekarang ni pasar kedua pun dia dah melepasi resistance pada area 24 sen. So, sekarang dia akan menuju ke area okay, ke area next resistance dia pada 26 sen setengah. Okay, ini adalah dikatakan pasar yang ketiga. Okay, pasar yang ketiga. Alright. So, kalau kita buka indikator, ini untuk daily ya. Buka indikator. Alright, pastinya saham ni adalah saham yang uptrend. Di mana kalau kita tengok, okay, kita tengok MACD sudah berada di area, dah lama berada di area kosong. Okay. Kalau kita dapat dapat menengah pasti di area sini nampak lagi menarik. Okay. Di mana dia bawa crossover dekat sini. Okay, di mana kita tengok dekat sini ya, di area sini. Okay, dengan volume yang signifikan dia naik dan masa ni kita boleh beli di area-area retrace 20 sen setengah sini. Okay, di area-area retrace 20 sen setengah sebelum dia masuk ke fasa yang ketiga. Okay, itu dari segi MACD. Alright, kita buka RSI stochastic pula. Okay, stochastic. Okay, so tengok RSI dan stochastic. Okay, kalau kita tengok dia baru saja melepas overbought dan sekarang berada di area normals. Okay, di area normals dekat sini. Okay, ni normals. Okay, normal. Memang normal sebab bila memang kebiasaan bila sesuatu counter berada di area overbought, dia akan cuba turun kembali. Okay, dia maksudnya terlebih beli, dia akan turun kembali lah sama ada di area normal dah, ataupun dia lebih jatuh di area oversold. So, kemungkinan aku jangka, ini kemungkinan aku ya. Okay, mungkin dia akan kembali kepada area 21 sen ataupun dia cuba bertahan pada area 24 sen. Okay, 24 sen. Okay, untuk dia akan pergi ke next resistance 26 sen setengah. Okay, so apabila kita tak nampak okay, pattern yang sebenar dalam daily, selalunya kita akan cari pattern yang sebenar di weekly, weekly ataupun monthly. So, kalau kita tengok monthly memang bullish. Tengok di area atas okay, MACD masih lagi di area kosong. Di atas kosong bermaksud kekuatan masih lagi ada dan wujudnya kalau kita tengok okay, trend memang trend uptrend. Memang jelas trend uptrend berlaku di weekly chart. Okay, so that's why MP okay, ada kekuatan untuk bergerak ke atas. Okay, bergerak ke atas. Alright, so lagi satu kalau kita tengok ada wujudnya bullish divergence dekat sini. Okay, bullish divergence. Ada bullish divergence. Bermaksud counter dia ada kekuatan untuk melakukan kenaikan. Okay, so itulah pentingnya kemahiran untuk mengetahui, okay, mengenal pasti ataupun mengenal pasti potensi suatu counter, okay, menggunakan chart-chart yang lebih besar. Okay, chart-chart seperti weekly, monthly, kita tengok monthly pula. Okay, potensi tengok monthly. Sudah melepasi area kosong. So, that's why kita tengok. Okay, pun uptrend di monthly. Okay, tengok. Okay, so bermaksud memang MP, okay, bergerak ke atas. Okay, bergerak ke arah ialah uptrend lah. Okay, walaupun dalam daily kita tak berapa jelas, kita tak berapa nampak. Okay, nampak dari segi, mungkin dari segi nampak jugalah. Okay, tapi kalau kita nak lebih jelas, kita kena tengok daripada weekly dan juga monthly. So, itulah pentingnya kita mahirkan penggunaan chart-chart besar weekly dan monthly, okay, untuk kita berada di dalam counter-counter yang going uptrend, okay, going uptrend. So itu saja, okay, untuk pandangan tentang aku tentang counter MP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.